Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Ya, yeah, kali ini kita akan kembali lagi mereview mobil dari customer kita di HSR Wheel. Oke, tanpa buang waktu lama lagi, sebelah kanan gue ada mobil ganteng, kita akan langsung panggil aja ownernya. Ini dia Om Hamka. Apa kabar Om Hamka? Baik Om Aldi. Waduh, long time no see nih. Terakhir ketemu pas kita ganti ini ya, bumper ya? Ah iya. Setelah ganti bumper baru ketemu ya? Ya benar. Ini udah berapa tahun ya? Apanya? Kita ketemu ya. Ini waktu itu 2020. Ya, 2020. Gantinya abis 2020. Habis itu berlayar ya. Boleh perkenalan diri dulu lah biar teman-teman pada kenal sama Om Hamka ini. Ya oke, nama saya Hamka, asal dari Makassar sih, cuman domisili sekarang di Pekalongan. Pekalongan tuh Jawa Tengah berarti ya? Iya, Jawa Tengah, Mas. Oke, ini di belakangnya ada mobil apa sih Om Hamka? Ya, Brio lah, Brio kuning lah. Brio kuning. Ya. Kenapa Om Hamka pilih mobil ini? Kenapa ya? Mungil sih. Dan warnanya sih jereng banget. Jereng ya warnanya ya. Cocok kayaknya yang Om Hamka ini kayak senengnya warnanya jereng-jereng ya. Dan mobilnya mungil. Mungil. Apalagi? Enak di bawah itu sih. Nyalip-nyalip. Jadi oh, buat nyalip-nyalip enak. Masuk-masuk jalan yang ya, kecil pun juga ibaratnya aman lah ya. Enggak terlalu gede. Terus udah berapa lama nih Om Hamka pakai mobil ini? 2019, Om. 2019. Berarti udah mau 3 tahun lah ya. Pengalamannya gimana Om? Boleh nggak ceritain sama teman-teman di rumah ini atau yang lagi nonton gimana pengalamannya pakai Honda Brio sih? Siapa tahu mereka mau beli kan? Ya bagi saya sih nyaman sih. Mm-hmm. Enak aja. Jadi nggak terlalu ya lincah lah, maksudnya seperti itu. Lincah lah ya. Untuk BBM segala macam? Irit. BBM udah pasti irit ya, lah pasti. Ya. Pasti. CC 1200. Ya. Enak. Mau kemana? Paling jauh kemana nih mobil? Paling jauh Jakarta sih. Ke Jakarta ya? Kalau dari Pekalongan ke Jakarta biasanya bensin habis berapa tuh? Ya paling 2,5. 250.000? Iya. Dari Pekalongan ke Jakarta? Iya. Batang sih sebenarnya, bukan Pekalongan. Oh Batang. Dari Batang ke Jakarta 250.000 ya? Berarti sekali isi full tuh? Ya sekali isi full. Dari Batang. Dari Batang isi full sampai Jakarta habis lah ya? Benar. Oke. Om Hamka, ini mobilnya apa aja yang udah dimodifikasi nih Om? Body kit. Ini kebetulan belinya sama saya. Berapa duit Om body kit? Dulu masih 4 juta, 4,5. 4,5 ya dulu. Ini soalnya pertama banget ya, ya waktu kita open PO pertama. Mungkin produk yang ke-4 kali Om ya? Iya. Ke-4 apa ke-3 gitu. Iya, ini masih produk baru. Iya, produk baru. Waktu pas baru launching, Om Hamka udah langsung beli soalnya. Kenapa? Satu juga, kenapa saya mau di mobil saya Om? Uh-huh. Karena saya berkiblat sama Om Aldi sendiri. Waduh, ya, paling kan bisa emang. Ya, kayak body kit. Apa velg. Mm-hmm. Terus kemarin kan Om Aldi juga kan pakai head unit. Iya. Pertamanya kan pakai Mirai ya? Iya, betul pakai Mirai, kan? betul. Jadi saya pun juga. Ini udah dipakein juga? Iya, udah pakai juga. Waduh. Tapi sebelum kita masuk ke yang lain, ini body kit waktu itu beli 4,5 juta kondisi belum dicat ya. Belum, masih epoxy. Terus Om setelah body kit ini gue lihat lampunya udah diganti ya. No. Pakai apa ini Om lampunya Om? Pakai Hypervision Om. Hypervision. Ya. Pro G berarti ya. Ya. Berapa duit Om? Custom lampunya. Berapa ya? Saya sih kalau ini Om, kalau saya modif mobil kebetulan saya lagi di kapal nih, lagi kerja. Jadi saya nyuruh orang aja. Keren. Jadi lupa harga aja ya? Ya lupa harga. Oke lah, nggak apa-apa. Terus? Ini kayaknya dari Yong Motor juga. Ya. Oh ini dari Yong Motor? Ya, wih, mantap. Emang kalau untuk urusan lampu, Yong Motor udah top lah. Coba kita lihat dari samping, teman-teman. Ayo, silakan. Nah, kalau kita lihat dari samping ini, velgnya ini loh. Ini apa ya? Cerita lama belum kelar ini. Kalau dari versi gue ya. Ini HSR Gymkhana ini. Dulu pertama kali waktu Obri jadi ya velgnya ini. Sekarang Obri pakai ini lagi. Ya, cuman beda warna. Ya, makanya ya seperti saya bilang tadi. Hmm. Kiblatnya saya itu di Om Aldi. Waduh. Ya, jadi waktu pada saya lihat mobil Om Aldi kayak body kit ya kan. Habis itu body kit selesai install, saya langsung ke Semarang nih. Kebetulan ada HSR. Oh, ganti velgnya di ya, Semarang. Ya, apa Extreme Wheel ya? Extreme Wheel. Ya, oke. Okay. Itu pun saya kebetulan di kapal.
gantinya. Jadi, ya, jadi ada orang di rumah, yang di rumah dia kesana, jadi saya by komunikasi aja, by phone aja berarti. Benar. Oke. Okay. Apa? Dianya apa? Pihak dari ekstrimnya juga baik banget gitu loh. Oh maksudnya Om Hamka itu japri-japrian nah, sama ini sama orang toko. Responnya luar biasa. Walaupun jarak jauh. Jauh ya benar. Oh berarti setelah udah deal segala macam baru orangnya Om Hamka datang ke toko ya, ganti. Benar, benar Om. Oke, kita lihat bagian dalamnya yuk sekarang. Nah, wah, emang kayaknya kuning lover banget ya. Baru masuk langsung disuguhin sama jok yang udah diselimutin dengan warna kuning. Ini nyuruh orang juga? Nggak nyuruh orang juga. Pokoknya selama saya modif mobil ini saya nggak pernah di bengkel. Di bengkel, saya pokoknya dalam keadaan kerja. Oh, oke. Okay. Ini head unitnya juga ini Mirai. Wih. Oke, terus ini juga udah diganti nih speedometer. Ya, speedometer dari Dawet. Dawet Racing. Ya, ya, Dawet. Wah, persis nih. Kita juga pakai Dawet Racing soalnya. Nah, lupa kalau ini saya kebetulan di rumah, jadi saya pasang sendiri. Oh, kalau ini Om ya, Om yang pasang sendiri. Berarti Om yang bongkar sendiri? Iya, benar, Om. Oh, gampang enggak sih Om bongkar sendiri? Kalau saya jujur waktu itu minta gantiin orang sih. Kalau saya sih belajar dari YouTube aja sih. Buka dari YouTube ya, baru bisa ganti ya, sendiri. Mantap, 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 mantap. Kalau audionya gimana ini? Ada ditambahin nggak? Nggak dong. Audio masih standar berarti ya? On process. On process. Baik. Ini gue suka deh persnelingnya. Ini yang 2019 beda loh sama yang 2020 persnelingnya. Kayak lebih lucu gitu, lebih imut gitu kan. Ini tipe apa sih? Tipe S ya? Tipe E, Om. Oh, tipe E. Oke. Om, punya pengalaman menarik apa, Om? Sama mobil ini. Ya. Beri opening kesayangan ya. Gimana ya? Termasuk di pelek sih. Maksudnya pelek dengan ban ya. Oke. Okay. Ya. Kalau pergi jauh itu enak, enggak ada oleng gitu. Enak banget pokoknya. Terutama di bagian ya, velgnya. Pelek kaki-kaki lah. Kaki-kaki. Ya, oke. Okay. Nah, HSR tetap top lah. Jago. Gimana kalau kita jadiin dia marketing? Jangan. Om Hamka soalnya. Jangan aja saya di laut. Marketingnya dari laut ya. Pemasaran via laut. Oke. Om Hamka, gimana pelayanan di toko? Walaupun Om Hamka nggak ke toko tapi apa ya, responnya bagus sekali sih. Cepat ya? Cepat. Dan apa yang saya inginkan, dia seperti itu. Maksudnya dia lakukan seperti itu. Jadi saya percaya aja gitu loh. Oke. Okay. Gak takut ditipu tuh ya? Enggak lah. Walaupun jarak jauh tapi bisa dipercaya. Ya. Wih, luar biasa. Extreme Wheels ya dari Semarang ya. Iya, Extreme Wheels memang oke lah. Oke. Oke lah kalau kayak gitu. Om Hamka, ada kritik atau saran enggak untuk HSR Wheel atau untuk Extreme Wheel? Enggak ada sih kayaknya. Enggak ada. Bagi saya ya pribadi enggak ada. Enggak ada kritik. Ya, soalnya saya merasa nyaman untuk memakai produk HSR dan ban akseleran sendiri. Ini berarti belum diganti ya dari 2019? Belum. Pokoknya habis selesai bumper langsung ganti velg. Dan sampai sekarang belum ya, ganti-ganti lagi. Ya walaupun sering dipakai juga sih ya kan. Tapi ya, kebetulan yang di rumah yang pakai bukan saya kan. Oh, kalau Om Hamka jarang ya. Benar. Oke, kapan rencana berlayar lagi? Mungkin dekat-dekat inilah minggu ini. Oke, titip salam kepada ikan-ikan. Bilangin jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Oke, okay. Seandainya kapal saya punya pakai velg ya pakaiin velg ASR. Ya aduh, gimana tuh? Bisa enggak nih velg kapal dipakein velg? Jago. Oke, Om Hamka terima kasih banyak. Om. Ya, sehat-sehat selalu, selamat bertugas. Selamat Amin. Berlayar Amin. Kembali. Semoga nanti kalau misalnya udah bosan jangan lupa velgnya bisa tukar tambah. Pasti. Tapi kalau untuk tipe ini saya nggak bakalan jual sih. Nggak bakalan bosan. Mungkin kalau ganti ya beli lagi. Nambah lah berarti ya. Biar saya banget sih modelnya. Oke, siap. Thank you banget Om Hamka. Oke, Om. Segitu dulu Boy video kita kali ini. Aduh, seru banget ya. Om Hamka seorang pelaut yang modif mobil dari laut. Wah. Hah, ini fenomena baru loh, modif mobil dari laut. Jadi selebihnya tuh cuman by phone aja ya kan. WA segala macam selesai. Oke, jangan lupa ingat velg, ingat ASR. Assalamualaikum.